katanya di sini ada bambu beduknya. Coba kita cari. Siapa tahu rezeki ya. Katanya mahal, apakah benar itu? Wow. Kita nemu bambu yang sangat unik, guys. Nih lihat, seperti cakar kepiting. Wah. Dia moto karangan. Kita lihat-lihat, siapa tahu nongol bambu yang unik itu. Soalnya enggak setiap bambu itu unik dan menarik ya. Jarang-jarang. Tapi kalau rezekinya kita ya enggak akan kemana. Cari dan ku cari, masih ku cari sampai kini belum ku temui. Waduh, sudah ditebang ini. Kemarin lokasinya di sini tuh, saya melihat sendiri. Saya ambil, kayaknya udah ketebang sama orang ini. Apa dibuang apa dijual ya? Aduh. Kemarin ini ada di sini kemungkinan. Tempatnya agak sedikit lupa ini. Udah 1 bulan sih. Aduh. Ternyata edukasi kali ini. Ya, sepertinya harus di cancel besok lagi, dan kita harus cari bambu yang unik lagi ya guys. Udah capek tapi belum berhasil guys. Mungkin rezekinya kita besok lagi, karena rezeki itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Kita bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak hari ini, itu tergantung Tuhan. Yang penting kita usaha ya guys ya. Kita sudah berusaha mencari rezeki. Ya, niatnya beribadah, Karena ibadah itu suatu rasa bersyukur. Wujud rasa bersyukur adalah ibadah, guys. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, beribadah, kita itu sudah terhitung orang-orang yang bersyukur dan akan selalu diberi nikmat dan selalu ditambah nikmatnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah badan kita sehat selalu. Amin, amin ya Allah Rabbul Alamin. Insya Allah semua yang kita jalani dengan niat ibadah akan bernilai baik. Wow, ini juga termasuknya bambu yang unik nih. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Cuma ini belum terlalu unik banget, tapi termasuknya unik nih. Cukup sekian vlog kali ini, edukasi bambu beduk yang belum kita dapatkan ya. Semoga hari besok ada rezeki yang lebih baik. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.